Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lidi Supamura. Oke, di video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara menggunakan efek snipper of TikTok ya. Nah, di sini banyak yang nggak percaya dan banyak orang yang percaya dan banyak orang yang penasaran. Apakah benar efek yang lagi viral di TikTok ini bisa benar-benar bisa seperti video-video yang lagi viral-viral itu ya teman-teman. Kita buka. Nah, kita buka di sini. Jangan Nah. pernah arahin filter ini ke orang selama 3 Nah. detik. Kenapa? Lihat nih. Kebanyakan seperti ini, teman-teman. Nah. Kebanyakan bisa tuh, bisa lihat sendiri. Bisa menembak sendiri ya. Nah, ini juga lagi viral-viral banget, teman-teman. Lagi viral tuh. Coba perhatikan. Tuh. Bisa sendiri ya. Nah, ini lagi viral banget, teman-teman. Lagi viral banget di TikTok. Nah, di sini banyak yang komen juga, di sini banyak yang penasaran juga ya. Banyak yang penasaran caranya, gimana bikinnya, apakah benar, apakah hoax. Nah, di sini juga banyak juga ya, teman-teman. Tuh, banyak juga yang nah, caranya tuh seperti ini, teman-teman. Cara kita klik efeknya ini ya. Kita klik efeknya seperti ini. Nah, kita klik ini. Nah, kita gunakan efeknya ini, gunakan efeknya. Nah, ini ada tisu nih, teman-teman. Ada tisu. Nah, ini tisunya pas ya. Nah, di sini lebih enaknya aku taruh agak ke sini ya. Nah, sebenarnya itu bikinnya tuh seperti ini, teman-teman. Kalian perhatikan dulu sini seperti ini, terus kalian angkat gitu. Nah, jadi berhenti sambil mengangkat tembaknya ya. Nah, terus di sini itu ngerekamnya agak cepat teman-teman, sentilnya itu agak cepat banget ya seperti ini. Kita klik rekamnya tuh cepat banget, itu pas nyentilnya itu agak cepat banget ya. Oh, enggak pas nih. Jadi pas nyentilnya itu agak cepet banget ya. Nah, jadi dia nggak bisa teman-teman, cuma dia dijeda waktu perekaman aja ya. Nah, jadi itu efeknya hoax ya teman-teman, nggak bisa digunakan ya. Itu cuma perekamannya di apa di jeda aja kita. Nah, buang aja. Nah, kita ulangi. Kita sudah pas nih, sudah pas. Nah, di sini sudah. Terus di sini kita nah, ini harus pas, teman-teman. Tapi jangan kita tangan kita jangan sampai kelihatan cepet ya, dia harus kecepatan sebenarnya gitu. Ini enggak pas nih. Nah, itu tapi kecepatan teman, tapi itu udah diedit teman-teman, jadi cepet ya. Caranya seperti itu teman-teman, jadi efek itu hoa ya, nggak bisa digunakan, itu cuma di jeda videonya aja ya. Oke, semoga membantu dan bermanfaat. Jadi buat kalian yang penasaran, itu sebenarnya nggak bisa ya, cuma di jeda sama tangan, kecepatan tangan teman-teman.